107,5 FM UB Radio, media cerdas dan inspiratif. Balik lagi ya barengan sama Ajeng Rianti dan juga Ramadana pastinya, apalagi kalau bukan di sebuah program yang kayaknya masih baru-baru banget nih. Iya, benar banget. Nah, Rama, biasanya kan ini kita cuma siaran aja gitu ya. Yes. Dan orang-orang tuh bisa dengerin kita itu by audio. Yes, tapi kali ini kita beda banget, Rama. Betul banget. Di program yang kita sebut sebagai New Music Media. Sekarang enggak cuma bisa kamu dengerin di 107,5 FM UB Radio, media cerdas dan inspiratif, tapi bisa juga kamu tonton tayangannya di UB TV Aktif dan Kreatif. Iya, benar banget. Jadi kalau misalnya biasanya nih ya, kamu dengerin suara kita doang, udah kayak hantu ya. Ini siapa ini ya, Rama? Ini Ajeng yang mana ya? Nah, hari ini kita menjelma menjadi nyata, Rama. Yes, betul banget. Supaya kalian tahu wujud sebenarnya kita tuh seperti apa. Iya, dan spesial di New Music Media kali ini kita kedatangan tamu ya. Dia adalah salah satu band yang terkenal banget di Malang. Kalau misal konser nih, Rama, wah, tiket semua udah sold out. Wah, pasti. Pasti ya kan? Pasti banget. Apalagi band ini udah terkenal banget, gak cuma di Malang, tapi kayaknya udah si Indonesia udah tahu lah namanya. Oh iya, siapa lagi kalau bukan? Please Cole. Welcome Cole Diaz. Oke, halo. Gimana? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Wah, tadi perjalanan ke sini gimana? Perjalanan ke sini lumayan, kita menempuh jarak sekitar 4 km. 4 km lumayan ya. Lumayan dekat. Kita nggak pernah tahu kalau mereka jalan ke sini. Oh iya, benar. Siapa kan jalan ke sini ya? Iya, naik apa tadi ya? Enggak dong, menikmati kemacetan kota Malang. Oke, aduh, Koldiak gitu ya. Kira-kira nih, nama Koldiak sendiri, ini langsung aja ya nanya nama. Iya. Mungkin perkenalan dulu kali, Ce. Apa? Mungkin ada beberapa sahabat, dan sahabat UB TV yang belum tahu. Yang belum kenal. Mereka taunya Koldiak, tapi ini siapa? Karena mungkin aja udah tahu kali ya, tadi di belakang ya. Jadi langsung aja tembak. Baiklah. Jadi kita dari Koldiak, jadi sebenarnya kita tuh berlima ya. Ada saya, Sambada di gitar dan vokal. Terus saya Derry di keyboard. Ada Tama di gitar dan vokal, sama Bima di bass, sama Juda di drum. Cuman yang tiga lagi berhalangan untuk hadir, jadi kita berdua. Jadi emang sih sebenarnya kita kalau visit media emang biasanya cuma berdua, bertiga gitu. Oh, I see. Biar kalau misalkan berlima, hancur ntar di sini. Oh gitu. Koldiak adalah, jadi balik dulu ya ke beberapa tahun sebelum ada Koldiak. Jadi tuh kita punya band rock namanya Pirates waktu itu, personilnya kurang lebih sama lah yang formasi terakhir ya. Formasi terakhir tuh emang saya, ya anak Koldiak ini sama satu orang lagi vokalisnya. Jadi dulu saya sama Tama itu cuma main gitar, ada vokalisnya dulu namanya Fadra. Terus waktu Fadra selesai kuliah di Malang, dia lanjut kuliah di Belanda. Terus kan akhirnya kita bingung dong ditinggal vokalis. Terus akhirnya waktu itu kita juga lagi proses untuk bikin album ketiga Pirates. Ternyata materinya tuh lebih jadi pop, nggak lagi ngerok gitu. Terus akhirnya ya udahlah, kita putusin untuk mulai dari nol aja gitu. Terus nggak pakai orang baru, ya udahlah lu aja yang nyanyi kayak gitu. Sebenarnya waktu itu udah sih. Oh, udah. Kita start Koldiak itu tahun 2015. Jadi 2015 kita udah announce kalau misalkan kita ganti nama, bukan ganti nama ya, kita kayak ya udahlah, gitu ya? Ya rebrand gitu. 2016 kita rilis album pertama. Asik. Heartbreaker gitu. Heartbreaker. Nah, kalau pertanyaan tadi masalah nama Koldiak tuh sebenarnya kita enggak ada arti khusus ya buat Koldiak, karena kita pengennya Koldiak itu ya kita. Orang mengartikan Koldiak itu Koldiak ya kita gitu. Yeah. Jadi dulu itu Koldiak tuh cuman sekedar wordplay aja, kayak kita nyari kata-kata yang nama yang emang belum ada dipakai di manapun gitu. Jadi kita bisa pakai domain koldiak.com dengan sesuka hati, username Instagram, Twitter dan segala macam. Jadi di Google kalau kalian search Koldiak dimanapun ya pasti kita yang keluar. Okay. Gak ada yang lain. Berarti gak ada filosofis khusus gitu ya? Iya, filosofinya ya Koldiak tuh kita. Iya, berarti gak ada yang meaning yang dicari-cari selama ini kan? Sama Sobat UB Radio dan juga Sahabat UB TV mungkin bertanya-tanya gitu kan. Dan sekarang udah dijawab langsung. Apa tapi sih justru arti? Malah itu yang bikin jadi unik, Jeng. Iya, bener ya kan? Banget. Ketika kita search gitu ya, googling, Koldiak yang keluar langsung berlima. Iya. Ya kan? Kayak gitu, jadi emang band Koldiak ini kan tadi tahun 2015 baru berdiri ya? 2015-nya berdiri, udah mengeluarkan dua album.
Dua album, tiga single. Dua album, tiga single lepas. Momentum atau mungkin up and down-nya dari Koldiak sendiri deh. Up and down-nya apa, Dir? Banyak ya, maksudnya. Ini punya up and down tersendiri sih. Baiklah, ya, kalau cerita up and down, kayaknya semua musisi atau semua artis akan merasakan momen itu. Kayaknya momen-momen di mana mereka harus struggling untuk mendapatkan apresiasi dari teman-teman, dari penikmat dan yang lain-lain. Maksudnya dari mulai acara yang mereka mengeluarkan budget sendiri lah, seperti itu. Sebenarnya standar sih semua akan melakukan hal itu. Cuma mostly yang paling berasa ya ketika kami kan lahir di Malang di mana kita belum ada komunitas mengenai musik ini kan. Seperti beda dari genre-genre yang lain seperti katakanlah kayak punk dan sebagainya. Mereka sebenarnya ada gitu kalau misalkan genre-genre underground tuh kayak apa ya? Mereka selalu regenerasi dan caranya untuk support untuk bisa boom itu gimana kayak support sistemnya tuh udah kebentuk gitu. Okay. Yeah. Kalau kita kan basicnya pop terus elektronik R&B stuff dan lain-lain tuh kayak di Malang emang belum booming pada saat itu. Pada waktu itu. Ya, pada waktu itu ya ada cuman kayak ya mungkin sendiri-sendiri gitu ya. Kalau kita sih yang dirasain yang paling berasa karena kita band bisa dikatakan band daerah lah ya. Karena pusat industri ya mau enggak mau emang di Jakarta gitu. Kita kan berangkat dari indie ya, modal-modal sendiri kayak dulu kita manggung enggak dibayar tapi kita harus bayar kru, harus bayar sound engineer, bayar dokumentasi dan segala macem. Kita tuh player kayak puasa aja selama 2 tahun gitu ya. Isinya keluar duit mulu. Gitu. Titik terendah dalam kalau give up enggak ya? Ya belum. Alhamdulillah kita belum pernah sempet ngerasain give up. Jangan sampai ya. Dan jangan sampai. Justru karena kayak banyak kasus tuh kita waktu itu pengen banget gimana manggung di Jakarta waktu itu karena pendengar kita ya internet lah ya karena the power of internet tuh kayak akhirnya banyak yang dengerin kita di sana. Bahkan monthly listener kita di Spotify lebih banyak Jakarta daripada Malang gitu. Kita tuh pengen banget main di Jakarta tapi waktu itu event-event di Jakarta ngira kita band Jakarta. Begitu tahu kita band Malang, akhirnya jatuhnya kayak wah mahal banget nih datengin Koldiak transportnya gitu misalkan. Akomodasi dan lain-lain. Kita tuh kayak itu selama bertahun-tahun kita berusaha mecahin itu gimana ya caranya. Kalau emang masa harus pindah kayak kuno banget kan? Kayak zaman dulu banget kayak misalkan sign sama label, harus sign sama label pindah kota kayak gitu kayak udah paradigma yang terlalu lama gitu. Akhirnya kita ya berarti kita yang harus ngelebihin value kita biar orang-orang di Jakarta, Bandung, daerah-daerah yang jauh dari Malang tuh benar-benar mau effort untuk undang kita gitu akhirnya. Okay, baiklah. Kita keep dulu kali ya. Nanti kita habis ini bakal nanya-nanya lagi sama Koldiak, kira-kira pertanyaan apa aja yang bakal kita tanyain. Yes, bener banget. Makanya kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 107.5 FM. Dan media juga cerdas dan inspiratif, cuman di New Music Media. Yes. Radio Media Cerdas dan Inspiratif dan Special Live on UB TV Aktif dan Kreatif. Ya, benar banget. Dan masih balikan lagi. Dan masih balik lagi bersama Ajeng Rianti dan juga Ramadano di New Music Media. Yes, dan yang pasti kita masih bersama Koldiak. Yeah. Nah, kalau ngomongin tentang Koldiak nih ya, Ceng ya. Dan sahabat UB Radio dan sahabat UB TV, kan mereka udah terkenal banget nih. Yes. Dan kita juga udah tahu sejarahnya, perjuangan mereka, turning point mereka. Baru-baru ini, enggak baru-baru ini banget sih. Beberapa bulan kemarin mereka ngeluarin sebuah single dan sebuah album yang berjudul O dan single terakhir yang berjudul Vow. Vow. Yes. Wow. Nah. Yeah. Mau nanya sedikit tentang single Vow ini. Kenapa sih apa ya latar belakang akhirnya Koldiak membuat single Vow? Karena dengar-dengar ini sebuah lagu untuk Valentine. Atau gimana? Iya. Ini bisa diasumsikan sebagai single Valentine atau apapun. Kembali lagi ini adalah single paling romantis yang pernah kami buat. Untuk kenapa alasnya kita bikin single itu, Samada bisa jelasin.
Oke, okay, mungkin ada faktor personal gitu ya yang melatar belakangi. Sangat personal. Sangat personal. Oke. Okay. Ditujukan untuk siapa? Mungkin bisa dibongkar ya di sini ya. Ditonton di TV. Iya, benar, barangkali nonton. Iya, yeah, kan? Betul. Sebelum cerita lagunya dulu, tapi ini sih Fau itu sebenarnya single ketiga dari album kita yang kedua, album O yang keluar bulan Oktober ya. Oktober tahun 2018. Cuman waktu itu kan yang ke highlight banget kan single pertama Tara, habis itu White Room, single kedua barengan sama albumnya. Nah, kita sebenarnya mau angkat lagi, kalau mau announce gitu loh, kalau misalkan single ketiga kita tuh Vow. Cuman kan enggak mungkin nih cuman kita kayak kalau cuman dibikinin video klip atau cuman blasting radio aja untuk single Vow kayaknya kurang seremonial banget nih gitu. Akhirnya kita bikin alternate versinya di bulan Februari itu untuk announce bahwa single ketiga kita tuh Vow. Okay. Nah, itu makanya kenapa ada dua versi. Itu sebenarnya. Jadi ya alhamdulillah karena orang-orang ada yang tetap suka album versionnya, ada yang suka alternate versinya. Jadi teman-teman sesuai selera bisa punya pilihan gitu. Karena kan emang base kita pop music ya, kita pengen semua kalangan tuh bisa nikmatin lagu kita gitu. Oke. Okay. Kalau lagu Vow sendiri sih karena di usia yang segini ya, usia berapa sih kita nih? Aku 19. Ya, usia seumuran lah ya. Kelihatan lah sama muka-mukanya ya, maksudnya walaupun orang masih ngira 19 tahun tapi enggak. Itu kayak apa ya, teman-teman kan banyak yang mulai serius sama kekasihnya gitu, ada yang mulai lamaran, mulai nikah. Tuh kayak ngelihat tuh seneng sih sebenarnya, ngelihat teman-teman seneng, tapi kadang kayak ngelihat wah, gimana ya gitu, masih belum pengen tapi kok pengen gitu, tau gak sih? masih belum pengen tapi kok kayaknya ini banget sih ya kayak akhirnya bikin lagu itu ya pengen ini aja sih, pengen jadi Vow ini jadi satu bagian yang bisa jadi bagian dari kebahagiaan mereka itu gitu, di momentum, di momen-momen kayak gitu. Jadi sebenarnya dan tujuannya kita pengen Vow itu se-annoying itu ya, maksudnya orang sampai bener-bener aduh lagu ini lagi gitu kayak gitu, tau gak sih, karena nadanya yang emang bener-bener kita bikinnya seisi mungkin gitu, koldiakisasi ya, koldiakisasi. Walaupun dengan lirik bahasa Inggris, gak semua orang paham bahasa Inggris, kita bikin di situ dengan nada yang sesederhana mungkin, terus catchy. Liriknya orang yang gak paham bahasa Inggris pun tahu maksudnya apa gitu, kayak langsung to the point kan. Oh, kalau personal enggak ya, karena kalau saya pribadi kayak belum ada hubungan spesial gitu, sama beberapa tahun ini kayak ya mungkin personalnya kayak ya pengen nikah aja gitu, tapi kayak belum. Bingung ya. Sama siapa gitu. Ya kayak belum, kayak masih belum lah. Jangan bongkar-bongkar di sini. Sebenarnya ini ya biasanya band yang band urban milenial tuh visualnya pasti selalu yang charming, colorful. Iya. Kayak gitu, tau enggak sih yang representasinya lebih fun gitu kan. Walaupun orang sebenarnya image-nya Koldiak tuh fun juga ada, cuman kita lebih pengen ambil jalan yang lain aja. Kalau misalkan ya ada sentuhan gelapnya, artsy, dan kita memandang musik tuh kayak semua unsur seni yang ada di dunia ini kita jadiin satu gitu. Nggak cuman musik, jadi kayak ya visual lah apa dan segala macem, teater, itu semua berusaha kita anggap. Kita rangkum jadi satu karya seni gitu. Jadi kalau lihat itu sebuah karya seni. Karena kita berusaha ngelihat aja sih. Maksudnya kan jadi seniman zaman sekarang tuh kayak harus, bukan berarti kita harus mempertahankan idealis kita aja gitu, tapi apa ya, kita harus ngelihat lah lingkungan tuh kayak gimana sekarang. Okay. Gitu. Jadi gimana orang, kita kan tujuannya biar bisa di apresiasi sama orang, menginspirasi orang, gimana caranya mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi kita bisa jadi referensinya mereka untuk bikin sesuatu gitu. Kalau mau dengerin lagu kita juga bisa di seluruh digital streaming platform. Kalian boleh dengerin lagu-lagu kita dimanapun asalkan legal. Yes, benar sekali. Banget. Apalagi kalau seandainya kamu dengerin di UB Radio 107,5 FM. Bener banget, bisa request dong. Iya, request terus ya. Jangan sampai Koldiak kalah sama yang lain, jadi biarin up-up terus. Biar tiap hari yang keputar Koldiak. Koldiakisasi. Baiklah Sobat BTV dan Sobat UB Radio, jangan kemana-mana. Karena sebentar lagi kita bakal balik lagi ya di segmen yang paling seru dan ditunggu-tunggu nih. Apa, Ramah? Segmen ketiga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan
games ya. Iya, yes, oh, games ya. Kita bakal kulik mereka, benar-benar kulik abis. Dan di sini mereka nggak okay, bisa bohong. Iya, nggak bisa bohong. Baiklah, so jangan kemana-mana, stay tune terus. Di New Music Media. Kembali lagi di New Music Media dan masih barengan sama Ramadano dan juga Ajeng Krianti di sini. Tentunya juga masih barengan sama Koldia, the one and only kayaknya yeah. Kalau Koldia kini ya. Oke deh, nah sekarang kita bakal ngobrolin tentang salah satu album terbaru ya. Album terbaru dari Koldia yang berjudul Oh. Pertanyaan pertama mungkin kenapa judulnya hanya satu huruf mas, O? Iya, benar banget. Jadi kenapa album kita O, itu sebenarnya tema yang kita angkat di album kedua kita tuh lebih kompleks aja daripada album sebelumnya gitu. Karena kalau misalkan album Heartbreaker tuh kita cuma ngomongin cinta-cintaan yang gitu-gitu aja kayak album Heartbreaker tuh lebih represent soft boy kalau anak anak Twitter zaman sekarang ya. Okay. Cuman kalau album O ini lebih Koldia berusaha menceritakan semua keresahan yang ada di kehidupan gitu, entah waktu kita masih bocah, remaja, mulai tua banget, tua memang mati gitu. Nah ini kita bakal bahas behind the scene-nya itu kayak gimana sih karakternya, terus kira-kira kehidupan pribadinya seperti apa bakal kita bongkar di sini. Yes, tapi syaratnya simpel kok mas, cuma satu. Apa tuh? Yang penting jujur. Iya benar. Oke dari aku dulu. Siapa di antara para personel Kodiak yang paling on time? Sambada. Siapa di antara personil Koldiak yang kayaknya ini playboy nih? Sambada. Semuanya ya. Bagaimana? Apakah disangkal atau diiyakan? Iya. Kalau playboy kan gontakan di pacar, ini pacaran nggak pernah gitu kan. Oh, tapi agak-agak gimana ya? Looknya mungkin ya. Mungkin. Next, siapa yang paling moody? Yap. Sambada. Iya. Oke, benar. Benar. Oh iya. Iya. Baiklah. Terus ya. Mudinya gimana? Kayak nggak bisa jawab dari tadi. Mudinya tuh gimana? Apakah kayak misal nih? Gampang bete sih. Oh gampang bete. Gampang bete. Kalau misalkan gampang bete, terus susah nyembunyiin bete itu orangnya. Yeah. Oh, gitu. Tapi juga gampang cair. Gampang cair juga. Berarti kalau tiap kali bete udah ada penangkarnya ya? Iya. Yeah. Oh, penangkal. Okay. Penangkal. Iya. Kepleset Bapak. Oh iya. Okay. Penangkaran. Oke, baiklah nih. Pertanyaan selanjutnya. Siapa di antara personil Koldiak yang paling riwah banget kalau misal mau manggung? Bima. Gak ada orangnya di sini. Oh iya. Dia kalau mandi lama banget sih. Lama banget. Bima. Yeah. Bima Tama, ya. Yeah. Oke, okay, karena orangnya nggak ada di sini nggak bisa diinterogasi. Aman. Ya. Yeah. Kalau Derry gampang banget, kalau udah nggak ada kesempatan mandi malah seneng dia. Ya udah pakai celana. Waduh. Benar. Siapa di antara personil Koldiak yang paling recehnya? Nauzubillah. Siapa? Bima lah. Receh, bercandaan receh kan? Iya, bercandaan receh. Si Bima, Mas Bima. Di luar personal juga manajer kami juga receh sih. Iya, dia yang paling receh tuh si Remzi. Oke, kerecehan apa yang diinget dari seorang manajernya? Dia tuh kocak ya, maksudnya beberapa kali kita tur ke Jakarta dan Bandung tuh kayak, dia tuh sebenarnya anak Bekasi, jadi kayak harusnya dia fluent dong ngomong lu gue dan segala macam bahasa Indonesia yang ya, baik dan benar. Ya, yang baik dan benar gitu. Tapi karena mungkin dia udah lama banget di Malang, jadi kayak bahasanya tuh suka kebalik-balik. Jadi orang-orang di sana kayak LO-nya suka nggak paham dia ngomong apa gitu. Jadi mix. Oh, berarti ya kayak bahasanya mix Jawa, Jawa Jakarta gitu. Anak-anak mungkin kayak butuh raup-raup apa sih? Butuh raup. Oh iya. Jadi kayak iya, contohnya kayak ini ya. Sini dong mukanya tunjukin dikit. Ntar dong biar orang-orang tahu gitu. Iya, benar. Oh, jadi bisa juga kayak gini. Mas tahu enggak di mana jedingnya? Jedingnya itu kayak gitu. Jedingnya lurus di enggok-enggokan. Di enggok-enggokan belok kanan. Iya. Padahal dia tuh dari kecil sampai SMA
sampai SMP. Itu di Bekasi, Bekasi. Itu anak-anak ya, ada anak Bekasi tapi cewek cantik atau cewek cerdas? Yep. Ya cerdas lah. Cerdas. Ayo, tadi mau bilang cantik ya. Tadi mau bilang cantik, ayo. Cantik. Cantik. Oke, satu-satu dulu deh. Kenapa suka cewek yang cerdas? Kalau dia cerdas tapi looknya biasa-biasa aja nggak apa-apa berat ya? Kalau buat apa dulu nih? Kalau buat pacar, istri yang serius kayak gitu ya, yang cerdas lah. Karena kan ntar nurun ke anaknya gitu. Kecerdasannya tuh nurun ibunya katanya. Ini mic-nya gak dikutuk. Katanya kalau anaknya tuh kecerdasan tuh banyak nurun dari ibunya. Mas gimana mas? Kok gini-gini? Yeah. Gimana? Kenapa pilih cewek cantik daripada cewek cerdas? Nanti saya yang mencerdaskan dia. Asik. Oh, atau masnya kan udah cerdas, jadi butuh penyeimbang ya namanya. Iya. Next, ini bibir atau kening? Yes. Kening. Aman. Aman. Itu ya Sobat UB Radio dan juga Sobat UB TV, kita udah berbincang bersama Koldiak. Seru banget ya. Betul banget. Dan this is a great chance gitu karena kita bisa dekat dan juga seintimate ini bersama mereka. Benar. Kita juga senang banget bisa main-main ke sini. Iya. Kalau seandainya ada yang pengen beli album O bisa beli di mana? Kalian bisa beli di, kita punya store sendiri Koldiak Merch, cuman belum ada store-nya, kalian bisa beli di Instagram Koldiak Merch. Dan itu juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini ya Rama ya. Yes. Gak kerasa kita berdua harus pamit undur diri. Akhir kata Ramadhano pamit. Dan Ajeng Rianti pamit. And this is, we present to you Koldiak. Behind, where I go now? Should I give it all up? Hurting my heart, calling all this behind. Where I go now? Turn on.